cak iki cak. Aku meneng wae tak cangkemmu iku. Pokoke kon melok aku wae. Dicak kencang kepre akure. Tak jebek kupingmu dadi gawe konku. Lah kata gipeng pisan ah. Kenal apa iki? Iki asline benteng jaman Londo. Loh, benteng jaman Londo iki jenenge benteng gudang peluru. Untuk pengintaian kapal-kapal yang datang dari laut. Cita, jari benteng, jari gudang peluru. Ya apa sih? Jenenge iku gudang peluru. Lah jari benteng, lek gudang ya gudang tok, benteng ya benteng tok. Ya ampun tangele sih. Wah, sampeyan iku repot iki benteng. Benteng iki disenengno gudang peluru. Sing jenengno sapa? Londo biyen. Ngono lho. Kayak roro sampean iku. Yo roto kok sejarah goblok iki kandhani kok. Goblok-goblok ta. Iki nang ndi iki? Iki melok aku kon. Laute sebelah ndi? Yo wis ta lah kon melok aku aman. Tau melok sampean gak jelas aman-aman apane. Iki mari nek sambet apa dadi sae kon. Iki daerah bahaya iki. Kok sambet-sambet dikira sambitan layangan ta. Wah, ternyata Surabaya iki ana benteng iki cah. Yo, benteng gudang peluru iki jenenge. Iki taun piro iki cah? Waduh, iki taune rada lali pokoke jaman Londo rupo. Cok meneh taun putuhe lali. Iki pikir kene iki apa? Sebenarnya iki kene ono-ono to, Bos. Ono laut. Digawe mengintai kapal-kapal yang datang. Oleh Londo biyen. Lah apa kok diintai ku? Lho cero kapale sapa? Kapale sapa? Kapal musuh apa kapal nggih teropong apa? Oh iya nggih teropong nggih kene lho. Ayo mbah. Amit, amit, Mbah. Mbah. Kula yang paling dapat satu. Amit, Mbah. Sewu, Mbah. Posisine lho. Tentara Londo iki. Oh. Iki mbuah konate. Wah, kono laut. Oh iya, kono niku laut. Oh, laut. Tanahnya seperti itu, hutan masih banyak burung-burung hijau. Lur, aku saiki nang pinggir pantai. Nah ini wong iki. Apa? Ya kita kan nang pinggir pantai. Tapi ngarepe pantai iki adalah benteng apa ya? Gudang peluru. Berarti isine apa? Ya isine mbolak isine ben lolo-lolo tok jare gudang peluru. Sami. Ya mungkin di sini ya akeh pelurune gak ngro lah. Lah iya sampean ngomong isi apa? Isi akeh peluru, isi rondo ta isi perawan ta isi kacang ta ono. Ini suasana rondo golek ning kafe. Oh, iki tahun piro iki? Zaman loro. Aku tahun iki gak ro pokoke zaman rondo. Eh mudung sumur gak ketok Suramadu iki to ya. Eh, ayo lho. Lho, iki tibake nang kene iki ketok Suramadu lho. Kita enggak lho. Ini lho. Lah iku Suramadu. Nah, di dhewe benteng ini ana Suramadu. Nah. Lho.
pinggir laut tuh gak lewat tuh di kro tahu ngono ah. Ya, ini tepatnya di mana Cak iki Cak? Ya, sebelah Pulau Madu. Sebelah Pulau Madu ndi? Si, Pulau Madu ndi? Sebelah Pulau Madu. Lah yo ndi kok Australia ta? Surabaya. Lah yo ngomong otak buta sih angele rek. Ya, put dinakoni yo sih angele gak. Takon ngono ae angel. Pulau Madu kok, ketok lho. Jadi ini ada benteng jenenge udang peluru. Dari sopo? Aku takut sampai angkatan laut mau nih Arab. Angkatan darat. Wow. Angkatan darat. Nah, itu bentengnya ternyata di situ dulu. Coba tadi dulu dulu. Bentengnya di situ. Nah, tertutup lur ya, kayak tok lur gitu. Ya. Lagi di situ. Laut dan angin itu sudah bersatu. Kena opo, Pak, bersatu bangga. Angel sih ngomong ngambil uang situ. Kena angin opo. Kayak penjelasan kau nih. Lah apa sih penjelasan kita kok kena opo? Laut sampai kena opo angin. Nang pinggir laut itu kok buan tenang pinggir laut itu angin nih. Memang angin dan laut sudah bersatu. Kena opo? Pertanyaan itu kena opo? Kena opo? Gak ngurus aku, gak ngerti lah. Pokoknya sudah bersatu. Lek garu itu tako. Lah kon kena opo? Juga kena opo-opo cak sak ngarepe angine ah. Iya kumpul dua apa tuh gendeng wong lho. Podho gitu. Yo boleh sampean lunggu-lunggu pinggir pantai ini. Rasa sejuk, tenang. Tuh, yo panas ngene lho kok sejuk apane. Oh, kena angin niku sejuk, panas apane gak ada sengingi yo panas. Kamu itu membohongi hatimu sendiri. Kalau laut itu panas, Cak. Cuma angin toh. Iya, kalau siang dingin, kalau malam panas laut itu. Lek gunung baru. Gunung iku adem, ngeli sampean. Gunung yo gak mesti. Sampean nek wis nang pinggir laut ngene opo sih sampean pikir? Tak pikir kapal. Yo kalau awak dhewe kepengin numpak kapal terus liwat laut ngene, wah asik. Numpak kapal liwat laut iki maksudnya yo. Laute dijak liwat ngono. Ayo lu, pelut liwat. Numpak kapal lu liwat laut, Bro. Kalau numpak kapal liwat pasar, goblok. Lah dikene real lah numpak pasar iki. Oh, liwat pasar iki. Kapal opo kapal? Kapalku ku kepengin kapal sing gede. Kapal opo? Kapal feri ta Anton ta Jarwo, kapal pesiar ta kapal opo? Kapal Jarwo, gak ono kapal Jarwo iku. Jenenge? Gak ono. Jarwo iku jenenge pelawak iku lho. Jenenge opo kapal sampean iku maksudku? Yo kapal perang ta? Duh. Sama aku pingin di kapal-kapal apa? Aku kapal feri. Aku sekoci. Kapal sekoci. Bongkol ya kapal sekoci cili. Ya cili tapi juga ebek-ebek gede gak apa. Eh, bosok apa ebek-ebek itu cak? Ebek-ebek bosok Surabaya kok. Kan kira getek ah. Ebek-ebek bareng itu. Oh, sih juga kayu kiwa tengen nih loh. Lah, tapi aman. Keseimbangan kapal itu bisa terkoordinasi. Apa koordinasi kok artinya? Koordinasi adalah koran sama dasi. Koordinasi. Ya. Bisa kita menikmati rekreasi murah lur. Ya. Oh, terutama wong Surabaya gak usah nanti-nanti. Nang pinggir Suramadu sebelah timur, sebelah tanah, nang kono penjagaan pos dari angkatan darat. Di situ ada benteng. Namanya Benteng Pendem. Angkatan laut ah, kok angkatan pangdamar. Kenapa dinamain Benteng Pendem? Karena bentengnya itu tidak kelihatan kalau dari laut. Tapi kalau dari sana kelihatan. Ya. Ini adalah di zaman Londo. Ya, zaman Londo. Padahal niki Londo nih. Zaman itu tinggal Londo. Bela Londo acara-acara. Palsu. Iku kene Londo-Londo sing lawas. Ayo Londo palsu iki. Aspal. Asli tapi palsu.
kok gak bronggalan ae. Hah? Bronggalan. Tapi aja ordene nyebut bronggalan. Kok ana jeblongan opo? Lah mau aspal ambek bronggalan tuh. Oh. Wapi. Dilihat dari sini bagus sekali ya pemandangannya. Ini di sana itu Madura. Di sana itu kalau menuju ke selat-selat Bali ya kan. Oh, itu loh. Nah, di sana apa sih cak? Aku tangan dulu. Lalu juga nolong kok melo. Sana itu Madura. Sana Selat Bali. Terus? Kalau belakang benteng, bentengnya. Karu, karu jadi. Hei, kayak lalian tuh ini lagi. Bagus. Benteng pendem. Iya, tapi kena apa di jenok benteng pendem? Gudang peluru. Lo kena apa di jenok benteng pendem? Bentengnya gak ketok. Gak ketok lah, ngilang. Tapi soalnya ke pendem. Tapi kelihatan. Gak kelihatan, tapi kelihatan. Sulapan lah. Dari awak kok wajah buat Basuki. Sulapan lah. Wale, Basuki kaya aku. Wassalam. Wakil ya satu-satunya benteng. Pasangannya ini kalau pasang sampai segini loh, kalau pasang ini sampahnya katut kan. Ini bangun di zaman Belanda. Lo Unta, hei Unta, lapan aku loh.